Di sekarang jam berapa sih? Oh my god. Aku ayo bangun, telat loh. Cepetan bangun Dino. Mbak sahur, Mbak. Apa saya bangun? Hey guys, jadi kita sekarang mau masak nasi goreng Ruben. Setiap harinya aku amannya kalau kita lagi bener-bener lagi di keadaan buru-buru, which is kayak sekarang ini guys. Bantuin mah tidur lagi. Udah gue masakin juga lo. Bangun, tak kayak keburu imsak lo. Bangun. Bokap tuh makanannya ada banyak pilihan. Tapi pilihannya cuma ada satu. Hi guys, welcome back to my channel. Besok pertama kali kita berpuasa. Pertama kali ini mama apa kita jauh dari mama papa karena mama papa lagi ada di USA. Rasanya feelingnya tuh sepi banget gak sih guys? Kita akan sahur bersama anak kru YouTube karena saya jujur merasa sedih nggak ada mama papa, jadi kru YouTube aku ajakin untuk sekalian apa namanya sahur bersama. Bisa bangun tuh lo? Enggak. Nggak harus bangun, kita harus bisa bangun, makanya dari itu kita harus tidur cepat karena kalau nggak kita akan susah bangun, makanya kita tidur cepat. Oke, okay? Ayo kita langsung. A few moments later. Ini jam berapa ya? Kayak gue yang kayak baru pertama kali bangun deh. Jadi sekarang jam berapa sih? Oh my god. Ini udah telat banget ternyata. Ini udah telat. Harus bangunin tuh. Semua orang masih pada tidur. Wait. Ayo bangun, mbak. Aku ayo bangun, telat loh. Cepetan bangun Dino. Mbak sahur mbak. Apa saya bangun? Bangun, apa saya bangun? Ngapain sih? Sahur ayo. Udah sahur gua. Cepetan gak boleh gitu, harus sahur. Gua Kristen, terus aja. Iya udah sih, tetap aja harus apa namanya bersama-sama. Bang, udah yang kamaran dulu bang sama gua. Yuk. Nah tuh, bantuin tuh. Ayo, ayo cepetan. Nino, Nino. Mana kameranya Nino, Nino, yuk. Ayo sahur telat loh. Ayo masak. Nih Om Adre, ayo Om Adre. Ayo bangun. Ayo. Ayo sahur. Nah, sahur ntar aja bang, ntar pagi aku makan gua makan. Ih nggak ada toleransinya bang. Eh bang. Adre, yuk. Megang kamera, gua mau masak apa sih? Iya. Masih gelap. Siangan ini mah. Mbak, bangun mbak. Ayo bangun. Udah telat ini. Jam 4. Ini sungguhnya jam berapa nih? Mati. Masakin simpel aja deh, Ape. Apa coba? Telur apa telur gitu. Oke, pilihan yang bagus. Nasi goreng. Blueben. Tuh, ayo keluarin dulu. Ambil nasinya, keluarin. Sil, bangun. Oke guys, kita sekarang mau masak nasi goreng Ruben. Jadi di sini kita pakai nasi. Tentu nasi, karena kan nasi goreng. Nah, jadi pertama yang harus kita masaknya itu adalah telurnya. Dan jangan lupa kasihin blue band-nya guys, oke? Okay? Itu terlalu masak. Kan ini kita harus buru-buru. Gimana itu nasinya masukin dulu. Karena wajannya orang-orang jadi nanti masak lagi aja yang kedua.
Habis itu kita masukin bahan-bahannya ya guys. Di sini bahan-bahannya ada lada, ada garam, sama apa ini namanya? Penyedap rasa. Jadi benar-benar simple banget ini, kayak benar-benar apa? Setiap harinya aku amalin kalau kita lagi benar-benar lagi di keadaan buru-buru, which is kayak sekarang ini guys. Tidur lagi nih. Yah, ilah no. Parah, orang udah kesiangan ya, bukan bantuin. Bukan bantuin, mana tidur lagi lu. Udah gua masakin juga lu. Bangun, no. No, entar kayak keburu imsak no. Bangun. No. Ayo no. Bangun. No, ayo no, entar keburu imsak no. Dre, saya Dre, kakinya Dre. Oke, okay, siap, pengawal. Bodyguard, ayo bodyguard turun tangan. Ya, marah tidur banget. No. Ayo, no. Gendong. Gendong. Kuat gak? Lu bener-bener ya no ya, kayak bocah lu. Terima jadi lu no, enak lu. Lu ya suka-suka lu. Bangun belakangan, makan tinggal makan. Kita kan bangun barengan. Gila. Air putih dingin kak. Nanti yang buka puasa Nino yang masak ya. Lah kok gua? Oh iya kan? Yeah, benar. Iya yeah, benar kan? Nah, yang bikinin. Setuju enggak? Setuju enggak? Iya benar. Boleh, boleh. Jadi kan harus beli barang, apa, beli bahan dulu. Ya lu yang beli. Lu kan bisa kali siang sama sore ya. Ngabuburit lu, belanja. Itu aja kali ya. Tapi sekarang kan, apa, minyak lagi mahal kan. Kita ikutin itu anjuran-anjurannya ibu Megawati. Kita masak gak pakai minyak. Nih, apa rasanya? Pakai margarin. Enak kah? Enak lah, tinggal makan. Dono udah mau imsak lo. Kita lagi ajan. Aduh gila, piring gua bersih banget. Laper Cin. No, cuci piring lu, udah dimasakin. Pandan cuci piring. Loh, gua aja belum makan ya, gua cuci piring. Dia makannya sarapan. Kita tidur, dia makan. Enggak aja lah. Tanpa bokap sama nyokap, sama aja mah kenyang-kenyang aja sama makan. Beda ya, sih. Kalau yang bokap tuh makanannya ada banyak pilihan. Tapi pilihannya cuma ada satu. Kejangan biasanya yang repot siapa? Biasanya kalau kesiangan yang repot itu Mbak Tina. Mbak lah. Kalau Mbak? Mama cuman, kok bisa kita kesiangan? Ya, kita nggak bakal dengerin itu selama sebulan. Kita nggak bakal dengerin itu selama sebulan. Enggak dong, mama pulang cuma 2 minggu doang. Katanya 2 minggu lebih. Tetap... Tapi menurut gue tuh, gue di sini juga tetap aja sama aja bakal banyak beban dari orang tua. Gue sih nyantai aja. Karena kalian nanti tiba-tiba nyokap-bokap bisa aja telepon, kak ada orang yang beli mobil. Kak tolong ke apa ke bank sini bla 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 pasti kayak gitu soalnya sebelum berangkat aku udah bising sama mereka. Nah, jadi nanti kalau mau beli ini kedua mama kasih yang ini ya, terus nanti kalau ini kuncinya yang ini, nah ini surat-suratnya ya kak, beneran kemarin tuh gue bener gue sampai gue kayak sekretaris ya Aspri lalu dong, dibeli apa nih
Iya. Kalau lu apa gunanya, Nok? Iya, lu kayak fungsinya kurang ada ya di sini. Terus gue juga yang apa bantuin Betina masih beres-beres juga, terus gue yang ngedrop-ngedropin apa kopernya. Gue enggak tidur loh. Itu loh. Lu yang ngantarin ke bandara ya? Iya, gue ngantarin ke bandara. Gue nonton Netflix. Nggak, lu sayang gak sih sama orang tua lu? Kagak, apa, pas mereka mau cabut, gue ketiduran, asu gue gak dibangunin. Asu katanya udah dibangunin, tapi karena kalau bangunin lu, yang ada mereka ketinggalan pesawat. Sama kayak tadi tuh, kakak lu bangunin, lu PR banget. Orang lagi masak, lu malah lanjut tidur di kamar. Ya kan ngantuk juga. Lu dikasih pesan apa, Nok? Apa? Jadi kepala rumah tangga. Jangan jadi mana ada kepala rumah tangga beban. Ya kan biasanya kalau rumah tangga yang nyantai dong. Terus mana gua dibilang sama bokap, kayak bokap sama nyokap malah dititipin ke Nino, bilang, "Kak, tolong jagain Nino ya, pantauin sekolahnya Nino." Ya ilah, Agustus ini 17 tahun masih aja dipantau sekolah. Gua yang disuruh apa bertanggung jawab atas tanggung jawabannya Nino loh. Gila lah sih gua. Ya udah, buka tidur. Kita buang aja gak sih? Kita gadain aja deh, laku berapa nih kira-kira. Ini jual buat beli tiket Justin Bieber kali ya. Ma, Pa, tolong dong cepet pulang ke sini. Bebannya jadinya ke aku semua nih. Gak ada yang cerewet ya, soalnya gak ada mama. Ke gua semua gitu nantinya. Mana lagi puasa ya, Cin, nguji kesabaran. Ya udah guys, sekian dari YouTube kita. Ini sahur pertama kita jauh dari mama papa. Selamat berpuasa teman-teman. Semangat, jangan marah-marah. Jangan kayak aku marah-marah. Dadah.